Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini, seperti biasa, ini video eksklusif konten. Jadi eksklusif konten, gua akan mereview gitar atau gear yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi ya. Jadi gitar-gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi, Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Squier Telecaster Affinity. Lagi-lagi ini adalah kacang goreng, jadi Affinity apalagi tipe Telecaster ini udah pasti cepet lewat aja di Bang Bong Musik Bekasi ya. Telecaster Affinity buatan Cina tahun 2017. Kondisinya mulus banget nih, kayak janda muda. Lagi-lagi janda muda emang paling laku sih. Janda muda kayak gini mulus, warnanya two-tone sunburst. Jadi two-tone sunburst itu hitam dan coklatnya nih, two-tone. Kalau biasa three-tone ada merahnya nih, tapi ini two-tone sunburst dengan maple neck. Bodinya masih pakai alder body. Ini udah laku ke mana Bang Adi? Ke Eko Suryo Nugroho di Purwakarta, Jawa Barat. Itu dia. Jadi ini udah laku ke Purwokerto ya, ke Mas Purwakarta. Purwakarta ke Mas Eko. Jadi seperti biasa, sebelum dikirim kita pastiin aman dan siap pakai. Jadi lo nggak kayak beli kucing dalam karung lah. Lo tahu gitarnya kayak gimana kondisinya, terus soundnya seperti apa, fungsionalnya normal semua, udah di setup dan di restring. Kita ganti senar baru original juga. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita review aja ya. Gue pakai ampli Fender Blues Junior. Gua langsung todong pakai Shure SM57, direct ke mixer nih. Gua pakai mixer Tascam ya, Di. Iya, betul. Terus gua pakai DAW apa, Di? Studio One. Oke, gua pakai Studio One. Oke, jadi langsung aja ya kita review ini clean sound-nya. Dari pick up neck, soundnya gurih banget. Sekarang kita ke middle-nya ya, middle-nya antara neck dan bridge. Telecaster kalau di middle emang asoy banget, twangkinya berasa banget guys. Renyah sekali bos. Sekarang di bridge, jadi amplinya emang sedikit nge-break up nih. Gua naikin sedikit gainnya nih biar lebih asoy. Emang ampli tabung kalau ada percikan-percikan drive-drivenya dikit, seger banget ya. Ini kita udah di setting nyaman dan enak banget. Jadi gitar itu ya, kalau lo udah setting, udah digantiin senar, udah di maintenance dengan baik lah, akan lebih berasa enaknya guys. Oke, kita kasih drive ya. Gua ngambil drive dari ampli juga, jadi gua ngekrank aja. Gua ngekrank drive-nya. Dari neck. Thank you.
Sekarang di middle-nya. Oke, ini di bridge-nya. Bridge kalau buat sound-sound galak-galak gini emang gokil. Nikmat banget, men. Oke, thank you. Ini adalah review singkat ya, gitar Squier Telecaster Affinity ini. Dan gitar ini sekali lagi udah laku ke Purwakarta ya, Jawa Barat, ke Mas Eko. Jadi kita pastiin aman dan siap pakai. Jadi sampai di tempatnya Mas Eko udah dipastiin asoy. Dan jangan lupa nih, kita baru rilis kaos baru. Coba Bang L, kaosnya Bang L. Siap. Jadi seperti biasanya setiap bulan kita akan rilis kaos baru. Dan kalau ini udah habis nih, kita nanti nggak cetak lagi. Jadi setiap bulan dengan desain yang berbeda. Ini bagian depannya sama seperti yang gue pakai nih. Bahannya mantap juga, sablonannya asoy juga. Belakangnya kayak gini. Dan harganya cuma 150.000 aja. Murah meriah. Mantep sekali ini, guys. Oke, dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, boleh banget ya tinggal komen aja di bawah ini, nanya-nanya seputar gitar atau Bang minta direviewin gitar dong, efek, ampli atau apapun itu, boleh banget. Tinggal komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Eko yang udah order gitar ini. Dipastiin aman, siap pakai. Jadi tenang aja buat teman-teman yang mau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, nggak usah khawatir. Gitar yang lo beli dipastiin aman, men. Jadi fungsionalnya di setup, ganti senar baru, semuanya dipastiin aman. Packaging kita juga aman. Dan untuk stok-stok yang ready stock ya, yang ready stock, boleh langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat Bang Bong Musik Bekasi, karena Instagram Bang Bong Musik lumayan ada banyak. Jadi yang gua handle, yang gua pegang itu yang Bang Bong Musik Bekasi. Oke, okay? Thank you sekali lagi. Dan kita pastiin lagi aman, siap pakai. Thank you!